Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di bahan puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis yang satu kesenian ba'alawi. Mudah-mudahan berkat daripada perkumpulan Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam Allah bersantiasa tercurahkan bahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli baitnya, kepada para sahabatnya dan semuanya, kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai menyenangkan guru kita bersama Da'ilallah al-Habib Marafiq bin Ali bin Hamid. Kita doakan Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesehatan, afiat dan diberikan kesabaran dalam membimbing kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya guru kita al-Habib Muhammad Tahir Mustafa bin Syahab. Kita doakan Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dan dimudahkan segala aktivitas dakwahnya dan kabulkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya orang tua kita al-Habib Muhammad bin Ali al-Jufri al-Ustaz Nisri bersama para Ustaz terhabaib yang tidak bisa dipanggil sebut satu dan satu sebutkan akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim wa takliman. Mudah-mudahan berkat daripada hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan manfaat inayah rahmat serta hidayah kepada kita semua dan umumnya untuk umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita merasa kita perlu bersyukur, mari kita simak terlebih dahulu dan hikmah yang insyaAllah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab. Fa'ala fa'ala tafadil masyhur sallu ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang tempat yang sangat Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya, karena di masjid inilah disebut nama Allah Ta'ala, disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini yaitu karena hidayah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, apa arti at-taufiq? At-taufiq adalah khalqu qudrati ta'ah fil abad, pemberian kekuatan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya untuk ketaatan. Apabila ada orang dia sholat, dia ruku, dia sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, berarti orang tersebut Allah berikan taufik kepadanya. Namun kebalikannya, orang yaitu al-khizlan, orang yang diberikan khalqu qudratu ma'siyah fil abad, Allah berikan maksiat, kekuatan untuk bermaksiat kepada hambanya. Waliyatu billahi min dzalik. Alhamdulillah kita berkumpul di sini bersama majlis jalan satu istian bersama Haibana Marafiq bin Ali bin Hamid, yang mana beliau dengan sabarnya selalu mengajari kita agama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan beliau dan Allah jaga beliau dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kesini haruslah mengetahui betapa pentingnya cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yaj'alillah lahu nur fa ma lahu min nur." Barang siapa yang tidak Allah berikan kepada dia cahaya, maka dari manakah dia akan mendapatkan cahaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya "Wattaba'an nur alladhi unzila ma'ah." Sebutkan dalam tafsir Al-Quran mengatakan arti cahaya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada yang mengatakan adalah Al-Quranul Karim.
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini diutus oleh Allah Ta'ala agar mengajak kita yang tadinya kita adalah orang yang sangat tersesat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama ada Allah da'ina li ta'atihi bi akramina rusuli kunna akramal umami, yang ketika itu kita adalah orang yang tersesat, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah sembahan yang dia makan sendiri, sebagaimana kisahnya Sayyidina Umar, beliau telah menyembah sembahan dia sendiri dan memakannya karena dia lapar, yang dia buat adalah sembahan dari roti. Begitulah keadaan orang-orang zaman dahulu. Kalau saatnya tidak ada Rasulullah SAW, kita adalah orang-orang yang tersesat. Tapi karena Muhammad SAW, kita menjadi sebaik-baik umat, karena Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cahaya ini kita dapatkan? Kita dapatkan cahaya ini yaitu dengan menghadiri majlis taklim yang mana disebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua ucapan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hawa nafsu, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha, semua yang disebut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, tidak ada dari dasar hawa nafsu, semuanya dari Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan barang siapa yang mengambil aman akhadaha faqad akhadha bihadzihi wafir, barang siapa yang telah mengambil ilmu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semua agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pesan-pesan agama, maka dia telah mengambil bagian-bagian terbesar sekali. Karena Nabi Muhammad SAW tidak datang ke dunia ini membawa harta, tidak meninggalkan kepada kita harta, lan waris dunia ramalan dirhaman. Semua para nabi innahum ma'asyar anbiya datang ke dunia ini tidaklah membawa harta tapi membawa ilmu, dan mewarisi ilmu agama, lan waris dunia ramalan dirhaman. Kami para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi harta dinar, uang dinar, wala dirhaman, uang dirham, tapi kami membawa ilmu agama. Barang siapa mengambilnya Muhammad, aman akhadaha faqad akhadha bihadzihi wafir, barang siapa yang telah mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang terbesar. Telah dikatakan bahwasanya bagaimana perjalanan kita di dunia ini, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya'nya, bahwasanya kita ini di dunia ini pasti inginlah dalam keadaan bahagia, di dunia dalam keadaan bahagia, di akhirat juga dalam bahagia. Tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang yang mereka sesat, yang Allah sesatkan oleh syaitan. Karena kenapa mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan ini hanya dunia saja? Namun itu semua adalah salah. Bagaimana Imam Ghazali telah menyebutkan dalam kitab Ihya'nya bahwasanya la wusula ila sa'adah, tidak bakalan sampai kalian kepada kebahagiaan illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu agama, wal ibadah, dan juga dengan mengamalkannya. Dan Imam Ghazali meneruskannya wa kullu nas halka, semua orang itu akan celaka illal alimun, kecuali orang-orang yang mengetahui, orang yang belajar ilmu agama. Kemudian sekali lagi waqulul alimun waqulul alimin halka, mereka akan celaka juga orang-orang yang berilmu, illal aminun, kecuali orang-orang yang beramalkan ilmunya. Kemudian sekali lagi waqulul aminin, dan semua orang yang beramal itu akan celaka juga, halka illal mukhlisun, kecuali orang-orang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wa kullul mukhlisun, dan semua orang yang ikhlas itu adalah termasuk beban yang sangat besar sekali.
Alhamdulillah kita hadir di sini, kita mendapatkan ilmu Rasulullah SAW adalah sebesar-besarnya ilmu, sebaik-baiknya ilmu yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kita lihat banyak sekali orang bisa pergi ke luar negeri hanya untuk melihat keindahan dunia. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Ta'dilu janaha ba'udatin," yang artinya bahwasanya dunia itu ta'dilu indallah janaha ba'udatin, hanya sekedar sebatas sesayap nyamuk. Dunia ini sangat harganya di sisi Allah itu hanya bagaikan satu sayap nyamuk, bukannya dua, cuma satu sayap nyamuk. Yang mereka cari keluar negeri untuk mencari hanya sesayap nyamuk saja. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad, "Wahiyal lati sawran qadran wa ma wazanan inda ilahi janahan fal hari subabi." Dan sungguhnya dunia ini adalah bagaikan di sisi Allah itu hanyalah sebagai sayap nyamuk. Maka sungguhnya orang-orang yang mencari dunia sampai menghabiskan segala umurnya untuk dunia, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Al-Habib Al-Haddad telah menyebutkan bahwasanya as-sa'adah fi dunia, yaitu adalah orang-orang yang selamat di kuburannya. "Idza syi'ta an tahya sa'idan madal umri wa taj'al ba'dal mauti fi raudatil qabri." Apabila kamu ingin tahu siapa orang yang sa'adah, orang yang bahagia di dunia ini adalah yaitu orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ba'dal mauti fi raudatil qabri, yang dijadikan Allah Ta'ala kelak di kuburannya bagaikan taman yang indah. Bukan taman dunia, tapi taman di akhirat kelak di kuburannya, raudhah, taman. Dan hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya al-qabr imma nar imma hafratun min hafratin niran aw raudhatun min raudhatin riyadil jannah. Kuburan adalah lubang dari lubangnya api neraka, atau dia adalah taman dari tamannya surga. Waliyadubillah min dzalik. Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah cahaya. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Rabbana atina lana nurana wa qina lana dzunubana innaka 'ala kulli syai'in qadir." Semuanya, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Sungguhnya Engkau adalah maha mampu. Karena kenapa disebutkan dalam tafsir Al-Quran, cahaya itu akan membawa kita selamat kelak di hari kiamat, melewati as-siratul mustaqim. Sedangkan kenapa orang-orang mukmin meminta kepada Allah, "Atminna nurana," ya Allah sempurnakan cahaya kami. Kenapa minta sempurna? Karena orang-orang munafik ingin cahaya mereka hilang ketika ingin melewati siratul mustaqim. Waliyadubillah minjalik. Jadi kita dianjurkan meminta kepada Allah dengan hadir majlis ini akan bertambahnya cahaya kita sehingga menjadikan kita selamat kelak di hari kiamat. Jazakallah khairan jazak untuk kita Nabi Muhammad Tuhan Rasulullah Syahad. Selanjutnya mari kita persiapkan hati kita, jasad kita, kemudian yang membawa alat tulis ataupun kita dari sholat ini kita persiapkan. Kita simak pembahasan daripada kita dari sholat langsung dari guru kita dari Nabi Fani pada Ustaz Al-Mashkur. Suara Anda Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u wal-Isrun An Anasin radiyallahu anhu Gala Rasulullah sallallahu alaihi وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يعبد
al-aglata fayahmadahu alaiha aw yasraba syarbata fayahmadahu alaiha rawahu muslim wal aklata bifathil hamzati wahiya al ghadwatu awil ashwatu al khamisu wal ishruna an abi musa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala ala kulli muslimin sadaqatun qala araaita in lam yajid qala ya'malu biyadaihi fayanfahu nafsahu wa yatasaddaku qala araaita in lam yastati qala yuhinu zal hajati al malhufa qala araaita in lam yastati qala ya'muru bil ma'rufi awil khairi qala araaita in lam yaf'al qala yumsiku anis syarri fa innaha shadaqatun muttafaqun alaih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menikmati menuntut ilmu, ilmu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya supaya kita selalu menjaga nikmat tersebut, supaya kita selalu mengamalkan apa yang kita dapatkan dari nikmat ilmu agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin di malam Rabu kemarin
Alhamdulillah sudah melihat semua, ya, sudah bertatapan muka semua kepada yang dipoto. Biasanya kita hanya melihat dipoto, kemarin melihat langsung kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung. Yang bisa melihat di atas panggung, ada yang melihatnya dari dari TV, ya. Tapi alhamdulillah kebagian semua, ya. Kita bisa melihat, kita bisa bertatap muka, ya. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak bisa bersalaman, ya, yang penting kita bisa melihat seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak harus kita berjabat tangan. Ya, kita melihat matanya saja sudah menular. Ya. Jadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya itu tajam. Matanya itu sama seperti orang sakit mata. Orang sakit mata itu mau nularin sakitnya harus dikasih enggak airnya? Hah? Harus dikasih enggak? Apa dilihat saja udah kena sakit mata? Dilihat saja udah kena sakit mata. Ya begitulah. Jadi matanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bertatap muka saja sudah menularkan. Ya, jadi memberikan keberkahan. Ya, memandang wajah orang soleh itu ibadah. An-nadhar wajhul alim ibadah. Ya. Apalagi kita duduk di sini belajar ilmu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan lebih mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan berkecil hati, ya, tidak bisa bersalaman, jangan berkecil hati. Kita harus berbaik sangka, ya, karena modal utama kita adalah apa? Berbaik sangka. Walaupun, ya, majelis yang kita tidak dikaitkan sama sekali, akan tetapi kita harus punya modal besar. Modal besar kita apa? Berbaik sangka. Ya, kita ini, ya, berurusan bukan dengan pemerintahan. Kita ini berurusan dengan, ya, perwilayahan. Ya, orang-orang yang diwilayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya, ya, mainannya hati. Kalau hati kita morat-marit, maka hasilnya pun morat-marit. Tapi kalau hati kita bersih, maka hasilnya pun mendapatkan yang bersih. Kalau kita duduk dengan raja, yang harus kita jaga apa? Mulut kita. Tapi kalau kita duduk dengan wali Allah, yang kita jaga apa? Hati kita. Ya. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah, negeri kita, kota kita didatangi oleh seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau melihat siapa bilang, ya, dicintai oleh Allah. Ya, lihatlah, sama manusia aja dicintai, apalagi sama Allah. Ya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal
kalau kita mau melihat orang itu dicintai oleh Allah atau tidak, lihatlah matinya. Kalau kematiannya ditangisi oleh orang-orang, berarti ya dia dicintai oleh Allah. Ya. Manusia saja menangisinya. Bahkan kalau orang yang dicintai oleh Allah, langit pun menangis. Ya, contohnya apa? Ya, tandanya apa? Itu langit mendung. Ya. Saya pernah merasakan satu aulia, satu wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah meninggal, yaitu menghadiri pemakaman Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, dikenal seorang wali Allah. Ya, jadi sewaktu itu banyak yang menangis, ditangisi oleh satu tarim yang hadir, semua menangis. Dikatakan langit pun ikut menangis, ya, langit di situ mendung. Cuaca di negeri Arab yang sangat panas, ya, kita merasakan mendung, ya, langit pun ikut menangis. Jangankan manusia, ya. Jadi manusia di situ semuanya matanya merah. Ya, begitulah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia menangis, ya. Semuanya menangis. Kenapa? Karena ilmu itu tidak dicabut dengan ilmunya, akan tetapi diambil dengan orang yang punya ilmu. Ya, yang ini dia menguasai ilmu ini. Setelah meninggal seorang ulama, meninggal juga ilmunya. Ya, jadi tidak dicabut dengan ilmunya saja, dicabut dengan yang punya ilmu. Maka dari itulah apabila meninggalnya seorang alim, ya, tidak menangis, bahkan kita adalah orang yang punya jiwa munafik. Hilang juga ilmu. Hilangnya orang alim, hilang juga ilmu. Ya. Jadi yang memberikan cahaya di muka bumi ini adalah ilmu. Kalau orang alimnya tersebut hilang, berarti juga hilang juga ilmu. Ya. Nah, kita sambung pelajaran kita. Ar-Rabi wal Isrun, yang ke-24. An Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda anil abdi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai kepada hamba, ayyakulal aklah, apabila dia makan. Aklah yaitu nanti dijelasin makan apa, makan siang, makan sore, ya. Payah madahu, maka dia memuji kepada Allah dengan makanan tersebut. Au yasroba, atau dia minum syarbatan, minuman. Payah madahu, maka dia memuji kepada Allah alaiha, karena makanan tersebut. Rawahu Muslim. Wal aklata bifathil hamzah, ya, aklata dipathakan hamzanya. Wahia al-ghadwatu awil aswatu, yaitu makan siang dan makan malam. Jadi apabila kita makan, sewaktu kita makan tersebut, kita memuji kepada Allah, terutama yaitu dengan membaca bismillah. Ya,
Setelah kenyang, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, ya. Nikmat makan itu nikmat, minum itu nikmat. Jadi diawali dengan nama Allah, ditutup dengan bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yardha 'anil 'abdi, sungguh Allah memberikan ridhonya, ya. Jadi yang memberi rezeki ridho kepada kita, kalau kita makan, kalau kita minum, yaitu memuji kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Jadi ingat kepada Allah yang memberikan rezeki, ya. Jadi keberuntungan bagi kita yang memakan rezeki, yang memakannya diawali dengan kata-kata bismillah, ditutup dengan alhamdulillah, ya. Ini ada cerita jin, ya, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita jin, yang satu gemuk, yang satu kurus jinnya. Ya. Akhirnya bercerita, berdialog ini jin. Ya, jin ini berdialog, ya. Sewaktu ketemu, ya, jin ini bilang, "Kok kamu gemuk banget?" kata jin ini. Ya. "Iya, saya lihat kamu kurus banget." Ya. Akhirnya berceritalah jin gemuk sama jin kurus. Ya. Ini syaitan gemuk, ada syaitan kurus. Ya. Syaitan kurus berbicara, "Gimana saya enggak kurus?" Ya. Masuk rumah baca bismillah. Bangun tidur baca bismillah. Mau tidur baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Ya. Semuanya diikutkan dengan nama Allah. Saya enggak bisa apa-apa. Ya. Jadi kata jin yang kurus itu, "Saya enggak bisa ikut sama sekali. Dia makan sendiri. Dia tidur sendiri. Dia bangun sendiri. Saya enggak bisa apa-apa sama sekali, enggak bisa ikut," katanya. Ya. Akhirnya kata jin yang gemuk, "Oh, kalau saya enggak pernah, ya, jangankan baca bismillah, salat aja tidak." Ya. Kalau jin yang kurus tadi mau pakai baju baca bismillah. Ya. Kalau kenyang alhamdulillah. Jadi jin yang kurus itu enggak bisa ikut sama sekali. Kalau yang jin yang gemuk ini, jangankan baca bismillah, sholat aja tidak. Makanya dia bisa ikut semuanya. Ya. Semuanya dia bisa ikut. Tidur dia ikut, makan dia ikut, berhubungan dia ikut. Ya. Semuanya dia bisa menyertai orang tersebut, karena dia tidak pernah diawali dengan bismillah, ya, ditutup dengan alhamdulillah, ya. Jadi makannya, ya, makan sendiri. Setan itu tidak bisa ikut. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Ihya, apabila kita makan lupa baca bismillah, kita baca di pertengahan bismillah wal awal wal akhir, itu syaitan muntah. Sebab apa?
sebab kita membaca bismillah wal awal wal wal akhir. Ya. Muntah dia. Ya. Apa yang telah dia makan tersebut muntah setan itu. Inilah hebatnya dengan ucapan bismillah walhamdulil walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala la yardha anil abdi, akan meridhoi kepada hamba tersebut karena yang memberikan rizki ridha, maka rizkinya akan menjadi halal. Ya Allah yang meridhoi, Allah yang memberi rizki. Ya. Jadi kalau anak-anak, masih anak-anak, misalnya anak tersebut umurnya baru setahun, ya, umurnya baru 2 tahun, jangan kita abaikan orang tua untuk mengajarkan membaca bismillah. Orang tuanya yang baca bismillah, anaknya yang minum. Ya. Jadi orang tuanya yang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Orang tuanya baca bismillah, anaknya yang minum. Nanti kalau dia besar, dia baca sendiri. Kenapa? Ayah saya dulu ngajarin saya kalau makan baca bismillah, baca bismillah. Kalau minum baca bismillah, baca bismillah. Maka makanan itu akan berkah. Kenapa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yardha 'anil abdi. Ridho kepada hambanya. Kenapa? Karena hambanya makan, ya, terus memuji kepada Allah, ya. Minum terus memuji kepada kepada Allah. Jadi penting, ya, keberkahan, ya, penting ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nantinya makannya jangan banyak-banyak, ya. Kalau makannya terlalu banyak nanti biang penyakit. Ya. Jadi biang penyakit itu adalah apa? Makannya banyak, kebanyakan makan. Ya. Kenapa di dalam Al-Qur'an ada dokter? Ya, kata Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa qulu wasrubu wa la tusrifu. Sudah ada Al-Qur'an sudah mengajarkan, makanlah kalian, minumlah kalian, jangan berlebihan. Ya. Semuanya itu kalau berlebihan jadi apa? Jadi penyakit. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada semua. Ya. Mau resep apa ada dalam Al-Qur'an. Ya, mau resep bikin pempek ada Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Mau resep bikin batagor ada dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya? Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, ada. Ya, dulu kita belajar di Tarim dulu, guru kita bilang, ya, mau resep bikin roti ada dalam Al-Qur'an. Ya, di mana kita bilang? Ya. Maka apa? Was'alu ahla dzikri. Ya, tanya sama yang tahu. Jika engkau enggak tahu, in kuntum la ta'lamun. Orang yang malu bertanya sesat di jalan. Ya. Nah, inilah. Jadi kita makan, minum harus pakai bismillah. Ya, makannya pakai tangan kanan. Ya. Minum pakai tangan kanan. Jangan, ya, jadi sopir angkot. Ya. Gimana sopir angkot kalau minum? Ya. Ngambilnya pakai tangan kiri. Ya. Nih. Jadi ngambilnya begini, ya. Yang buka tangan kanan, ya. Tapi yang minum tangan kiri. Ya.
ini kayaknya enggak sengaja, mungkin ya, mungkin enggak sengaja ya, ngambil ya. Seharusnya yang buka itu tangan kiri yang buka itu ya, yang buka itu tangan kiri, yang minum tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi minumnya jangan bernapas di cangkir ya. Cara sunnah minum bagaimana ya? Jadi kalau minum ya, minum tangan kanan ya, jangan bernapas di cangkir ya, tidak bagus bernapas di cangkir ya. Jadi minum bismillahirrahmanirrahim, minum. Disunnahkan minumnya tiga kali ya, baru nanti habiskan ya. Kalau kita langsung ngabisin minum, biasanya suka apa? Suka selak ya, nantinya ya enggak ya. Jadi minumnya itu jangan bernapas di cangkir ya. Disunnahkan bernapasnya di luar ya. Kalau orang dulu satu wadah itu minumnya rame-rame, jadi jangan bernapas di wadah. Kalau bernapas di wadah, yang satunya nanti lihat ya, oh ini jadiin tempat napas, nggak enak dia mau minumnya ya. Zaman dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya gos'ah ya. Kalau kita dulu yang dari tanah liat itu, tanah liat. Pernah enggak kalau kita main ke Jawa itu ya, minumnya di wadah tanah itu, kendi itu ya. Kenapa di wadah kendi itu ya? Obat air kalau dari tanah itu jadi obat ya, jadi dingin air itu, enak diminum ya. Bahkan orang yang makan ya, habis dia makan dia jilatin ya, piringnya itu dia jilatin, itu piring memohon ampun kepada Allah, kepada kita yang menjilati piring itu ya. Disunnahkan kalau kita makan pakai tangan ya, habis kita makan kita habisin lagi bekas-bekasnya itu ya. Ini bukan jijik, ini sunnah ya. Jangan kita katakan ya, ini sunnah ya. Jadi bekas dari tangan tersebut kita ya, kita jilatin lagi, masukin lagi ke dalam mulut ya. Semua dari sunnah Nabi pasti ada pengaruhnya kepada makanan. Pasti ada manfaatnya kepada makanan. Ya. Jadi jangan kita mikir orang Islam ya makan pakai tangan ya, apalagi ada dari perasaan kita jijik, jangan sampai sekali ya. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Itu sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang makan setelah itu ya, piring yang dia makan tersebut ya, dia habiskan, dia jilatin piringnya itu, bekasnya itu. Itu piring istighfarat lahu, memohonkan ampun untuk orang yang menjilatinya. Ya. Piring bisa minta ampunkan untuk kita. Bagaimana dengan makanan yang kita makan? Ya. Nah, jadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita makan pakai tangan. Kenapa? Karena
tangan ini ada zat untuk cepat membasikan makanan. Ya, tangan ini coba kita nanti kalau pulang ambil nasi yang dipegang dengan tangan, ya, sama yang enggak dipegang dengan tangan. Cepat mana yang basinya? Yang dipegang dengan tangan atau tidak dipegang dengan tangan? Ya. Jadi yang dipegang dengan tangan itu akan cepat basi. Ya. Nah. Jadi kalau dia dipegang dengan tangan terus dimasukkan ke dalam mulut, cepat hancurnya di dalam perut. Ya, begitu juga kalau minum disunnahkan duduk. Ya, kenapa? Karena anggota tubuh kita ini ada pringer. Pringer itu apa? Penyaring. Ya, penyaring. Penyaring itu dia akan berfungsi kalau kita duduk. Ya. Jadi saringan itu berfungsinya kalau kita duduk. Kalau kita duduk, saringan itu ya terbuka. Saringan itu tertutup kalau kita berdiri. Ya, ini sudah diteliti oleh orang-orang ahli-ahli telah meneliti, ya, makanan, minuman sudah diteliti semua dengan apa yang dilakukan dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga makan, ya, anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan makan kecuali kalau sudah lapar. Jangan berhenti, ya, nunggu kenyang, jangan. Ya. Dahulu Raja Mukaukis itu mengasihkan hadiah. Hadiah satu, ya, dokter, satu lagi, ya, hadiahnya budak, ya. Dipulangkan dokter oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipulangkan? Sudah cukup bagi kami di dalam Islam, la na'kul illa naju wa la nantahi illa qabla nasba. Kami tidak makan kecuali nunggu lapar. Dan kami, ya, berhenti sebelum kenyang. Ya, sudah berhenti sebelum kenyang, sudah berhenti. Ya. Itu tadi dalam Al-Qur'an, kulu wasrobu wala tusrifu. Ya, makan, minum, jangan berlebihan, ya. Jadi berhenti sebelum kenyang. Jangan makan sampai kancingnya itu, ya, mau putus, ya. Jadi yang tadinya kendor, ya, kayak apa, meledet itu, perutnya itu. Nah, itulah kalau sudah kena gitu nanti kena penyakit, ya. Berlebihan juga menjadi penyakit, kekurangan juga menjadi penyakit. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairul umur awsatiha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah, ya, sedang-sedang saja, enggak terlalu syiddah, enggak terlalu, ya, khafif, ya, jangan terlalu kasar, jangan terlalu juga lembut, ya. Kata ulama atau pepatah Arab, latakun do'if fatabla, jangan jadi orang yang lemah maka akan ditelan kita, ya. Jangan jadi orang yang lemah ditelan, ya. Jangan jadi yang keras juga, ya, ditinggalkan kita. Jadi khairul umur awsatiha,
sebaik-baik perkara itu sedang-sedang saja. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Ya, terlalu keras ditinggalkan kita. Terlalu lembut kita ditelan kita. Ya, atau pepatah Arab gitu, ya. Nah. Jadi jangan lupa kalau minum, kalau makan baca bismillah. Ya, kita kembali lagi belajar anak TK. Kenapa? Karena banyak yang lupa. Banyak yang tidak mengamalkan, ya. Jadi kalau anaknya yang minum, siapa yang baca bismillah? Bapaknya, ibunya yang baca bismillah. Kalau kita makan takut ada racunnya, baca apa? Baca li'ila fi Quraisyin 7 kali. Ya, kalau kita misalnya masuk ke kampung, masuk ke daerah, tahu-tahu dikasih orang minum, ya, kita enggak tahu itu minuman ada apa, ada racunnya atau tidak. Baca surat li'ila fi Quraisyin 7 kali. Kalau itu ada racun, maka dia akan tawar racunnya. Li'ila fi Quraisyin li'ila bihim rihlata syita'i wassoyim paliyahbudu rabbah hazal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baca 7 kali, ya, dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dulu Khalid bin Walid, ya, berdakwah ke negeri-negeri Eropa itu, yaitu dengan apa? Dengan bismillah, ya. Berdakwah dengan bismillah. Ya, ada racun, ya, dekatkan sini. Ya, dibacakan bismillah, itu racun jadi tawar. Maka orang mengatakan ini agama yang benar, maka semuanya masuk ke dalam agama Islam. Sebab apa? Sebab bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Al-khamisu wal isrun insyaallah, ya, minggu depan, ya, kita akan bahas ini. Lumayan panjang ini hadisnya, ya, masalah sedekah, ya, insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membawa kita kenal dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij kurubal muslimin. أن الله يشفينا ويشفي المؤمنين مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين دي حاجاتنا حاجات المسلمين والمسلمات فرج كروبنا فرج كروب المسلمين والمسلمات اللهم ارحمنا وارحمنا المسلمين والمسلمات اللهم استر عيوبنا استر عيوب المسلمين والمسلمات sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنأت من أوصفه تهيي القلوب تحيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون
نصرنا لكن حبا في سرائر قد دعا لمجده صهوة ربنا وهدانا وإذ امتززنا بالموادة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد العهد العلي إلهينا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا جهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تعاهد ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هدانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك عند ترانا ولقد رجوناك وحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واسف وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا هاجات واحسن حضمنا عند الممات وعسلها أكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.